Beredar rekaman CCTV aksi pembegalan seorang emak-emak di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Senin 10 Oktober 2022. Rekaman videonya beredar luas di media sosial dan berhasil menyorot perhatian publik. Awalnya emak-emak ini datang mengendarai sepeda motor, berpura-pura mencari tempat kos. Setelah pemilik rumah lengah, ia kemudian nekat menjalankan aksinya. Ia mempreteli perhiasan anak kecil yang sedang bermain di rumah tersebut. Terlihat emak-emak itu memeluk targetnya, lalu mengambil perhiasan dari lehernya. Usai beraksi, pelaku kemudian bergegas pergi meninggalkan lokasi kejadian. Sedangkan anak kecil yang menjadi targetnya hanya diam melihat kejadian itu. Berikut video aksi pembegalan sekelompok remaja yang hanya menjadi tontonan pengemudi lain. Itulah tadi update video terbaru dari Transnesia. Jangan lupa pantengin terus video-video dari kami ya. Terima kasih Transnetik dan sampai jumpa.